Saya orang tua dari korban sudah memaafkan tersangka. Kebetulan tersangka masih keluarga kami. Semoga tidak terjadi lagi kejadian ini dan perdamaian ini bisa diterima di RJ. Harapan saya terakhir kejadian ini jangan terulang lagi. Terima kasih. Pada saat pelaksanaan tahap 2 penyerahan terhadap bukti, JPU menyampaikan kepada saya ada kesepakatan akan melakukan perdamaian. Kemudian kami melaksanakan mediasi namanya di kantor. Punya korban ini malah dan keluarganya meminta untuk dilakukan pelaksanaan FC. Oleh karena itulah saya rasa kami mencoba untuk kita melaksanakan proses pelaksanaan FC. Hadir bagai teman sejati di antara. Saya selaku tersangka mohon maaf dan menyesal atas kejadian ini. Semoga perdamaian dan kejadian dapat teman-teman meski ku rapuh dalam langkah kadang tak setia kepadamu namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Kami yang berharap betul Bapak Ibu juga apalagi ini keluarga besar sama-sama menjaga anak-anaknya, menasihati karena mereka masih muda, masih banyak peluang untuk katakanlah masa depan yang lebih baik ke depan. Ya, jangan lagi berulang kegiatan ya.